Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Pagi ini saya sedang berada di area sebelah barat stasiun Ranca Ekek. Ini maksudnya di petak antara stasiun Ranca Ekek dan stasiun Cimekar. Nah, di sana kita lihat ya stasiun Ranca Ekek. Memang agak sedikit gelap karena masih berkabut ini pagi-pagi. Dalam kesempatan hunting kali ini saya akan mengambil satu video saja, yaitu kereta api Lodaya pagi. Jarang banget saya dapat kereta api Lodaya pagi teman-teman ya, karena memang jalannya berangkatnya dari Bandung itu jam 6.55 kepagian. Nah, itu pintu JPL di area stasiun Ranca Ekek sudah menutup. Sebentar lagi kereta api Lodaya pagi akan segera melintas sepertinya ya. Diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Akan datang dari arah barat, dari arah Bandung. Persiapan melintas langsung di stasiun Ranca Ekek. Nah, itu dia udah kelihatan kereta api Lodaya pagi. Lodaya pagi melintas langsung di stasiun Ranca Ekek menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan, diberangkatkan dari stasiun Bandung ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa diambil untuk hunting kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkereta apian ya, khususnya di lintas Daop 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sofyan Channel. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.